katinihanku iya hirup wae. Tapi lamun ku tembok otak langsung kan. Warung nih kopi deh bisa dulunya nah ternyata iya di payun ya ada apa pare apel, anu mah pare apel nih. Tengahna eta pare apel, sisina ketan. Oh iya teh. Nah teman-teman, kali ini saya lagi berada di salah satu perkampungan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Rencananya saya mau menuju perkampungan yang berada di tengah-tengah sawah. Sekarang lagi musim hujan. Banyak jalan atau tanah yang longsor seperti ini lah. Seperti ini suasananya. Dapat kita lihat airnya di sini subur, mengalir terus, tidak pernah kering. Dan seperti inilah jalannya. Jagoan udah pe. Pare bubuk. Berarti itu pare apel, pare ketan, pare bubuk. Berem, pare kapundung. Oh, berem nu kumaha eta parena? Nu kumaha model? Berem eusina eta kapundung. Eusina berem. Jadi beas berem teh kapundung ya sebatunya. Iya, pare terong, tanggul, kapundung. So, orsi, pare. Namanya so, pare terong, pare apel, pare ketan, terus nemol, cerai, cerai marilen. Nyemot, rumah nyemot. Nemol. Oh, nemol. Iya. So, orsi, pare zaman bahola. Nah, ini kita sulit diri. Jadi pare teman di sisi unggul ibu ya nu ketamanya nu harideung. Bara bulan ibu tanda bu. Eta mah. Iya, tilu ka opatna panen. Iya, sami bae sareng pare itu tuh, pare murah, pare bubuk sami bae. Oh itu. Sebagai sadaya beton bumi ya, sebagai beton pertama setengah badan, gigi, jadi luar pertama, kemudian genep anu panggung dia, tak menahan panggung dia, diisket tadi, lakunya, kayu-kayu nama apa ibu? Banglin. Cara di kota dari kampung aja dia kayu manglit. Oh manglit nih. Manglit ada jumlah 40 juta. Dan proses terjaga. Apapun aktivitas. Soalnya bahanak ayunanya. Mana dinaunanya. Mahal. Di meja tangkalanan 2 tangkal terkini. Tangkalana. Dengan sensasi setelah 2 tangkal, 2 tangkal, eta tak jadi. Can eta nang ngulikeun mun ada ya? Daerah-daerah Cicalek, iya. Gempa dan itu aja dagingnya John. Timbang goyang-goyang. Ari panon beton mana bayu lah cara di jadi anggar pasti barulah air beton tidak naik. Itu memang lucu banget. Tapi katinihanku iya hirup baik. Iya. Tapi lamun ku tembok otak langsung.